ini adalah Commander Magic Chess bernama Angela. Dan hero Angela dengan skill 3-nya ini mempunyai skill yang sangat unik, di mana kalian bisa mengubah hero kalian menjadi hero lain dengan harga yang sama. Sebagai contohnya, kalian bisa mengubah Aurora dan juga Badang menjadi hero Guinevere, yang tentunya hero Guinevere ini sangat OP di updatean kali ini. Itu artinya kalian bisa mendapatkan hero Guinevere sebanyak apapun yang kalian mau loh. Kalian bisa menggunakan sinergi elementalis agar hero kalian itu bisa spam ulti kepada musuh kalian. Dan kalian bisa menggabungkan dengan sinergi Ablaze Bounty yang bisa membuat kalian mendapatkan uang secara cuma-cuma dari membunuh musuh yang ada bounty-nya. Dan combo ini sangat cocok sekali untuk kalian pakai sebelum kalian ini mencapai tier mythic, yang mana band-band hero itu sudah mulai berlaku guys. Kalian penasaran seberapa kuat combo ini? Langsung saja kita menuju ke dalam gamenya, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kalian langsung saja ambil Luoyi guys ya. Kalau kalian nggak dapat Luoyi, kalian bisa ambil Kagura saja, karena Kagura ini juga termasuk magic damage guys ya. Kita lihat sepaket sampai hero apa. Oke, ada Eudora, ada juga Cyclops, mantap sekali. Dan juga ada Masya tuh ya. Masya bisa kita jadiin sebagai tameng. Dan ini Mia bisa kalian jual dulu, sebagai kalau kalian nanti menang, kalian bisa ambil Cyclops guys ya. Cyclops ini bagus sekali untuk kalian jadiin hero belakang, untuk mengamankan hero belakang kalian dari musuh-musuh yang melompat guys. Dan semoga ini kita dapat purify guys ya. Kalau kalian nggak dapat purify, ambil apa bang? Ambil flicker. Kalau nggak dapat flicker, ya udah guys, karena kita damage-nya magic, kalian ambil saja retribution guys ya, karena retribution ini ada efek penambahan magic powernya. Oke, ada Roger, ada Eudora. Ini Roger bisa kalian ubah menjadi Eudora, bisa juga berubah menjadi Kimi guys ya. Nah, kita akan menggaca-gaca saja. Ini kalian ubah dulu di Cyclops dulu guys ya. Oke, retributionnya biar Cyclops ini mudah untuk membunuh musuh-musuh kita guys. Kita ambil ini, langsung kita ubah Bim, salah Bim, jadi Eudora guys ya. Mantap sekali guys. Oke, ini sudah awal yang baik guys, karena kalau kalian ubah Roger itu ada kesempatan buat berubah menjadi Kimi, bisa untuk ada kesempatan untuk jadi itu juga guys, Eudora guys ya. Tapi untung yang berubah tadi Eudora, mantap sekali Eudora, kita langsung bisa jadi bintang 2 guys. Nah kayak gitu guys ya, sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Di awal-awal kita sudah dapat hero bintang 2 guys. Oke, ada Valir guys. Nah ini kita langsung bisa aktifkan 3 elementalis guys. Jangan lupa kalian masukin Eudora guys ya, karena Eudora sudah jadi bintang 2. Dan otomatis ini retribusinya kalian pakein saja ke Eudora, karena Eudora ini sekali ulti itu sakit sekali, musuh kalian itu bisa langsung itu guys ya, langsung auto death tuh. Dan kita bisa merubah Cyclops menjadi Rafaela guys. Jangan lupa ya, kalau kalian ubah Cyclops itu ada kemungkinan bisa berubah menjadi Saber guys ya, karena Cyclops dan Saber itu sama-sama hero apa itu Saber ya. Oke, ini kita masih bisa menang guys. Boom, nah, tersambar geletek langsung hilang guys ya, jadi abu itu guys. Wah, ini kalau Eudora kita sudah jadi bintang 3 plus dapat concentrate energy, ini Eudora bisa kalian jadiin hyper utama sebelum kalian dapat guinnya guys ya. Karena target kita kalau kita pakai Commander Angela 3 ini adalah Guinevere guys. Dapat Valir lagi dan kita bisa up level guys. Kita akan level saja sepertinya, atau kalian bisa ambil ini. Ada Franco juga tuh ya. Ini kita masukin, berarti ini kita jual, kita up level. Ambil ini juga bisa buat tameng guys. Kita ubah, coba witch. Wey, waduh ngebug guys. Wah, oke. Ini dia guys, susahnya bermain di PC itu kayak gini guys. Kadang-kadang itu ngebug gak jelas kayak gitu guys. Nah mantap sekali, mampus itu wanwanya ketarik sama boom, langsung disambar geledek. Nah bunuh dulu itu, tapi kita kayaknya kalah sih guys. Oke kita kalah guys ya. Mianya sudah jadi bintang 2, itu irritelnya juga jedum-jedum, waduh sakit sekali guys. Oke nggak apa-apa, kita menerima damage enggak terlalu dalam guys, cuma 8 guys ya, santai aja guys. Oke, ini jangan lupa kalian ambil guys. Oke, kita ambil posisi 3 dari yang terakhir. Ada Winter, ada Concentrate guys. Ini itemnya sama-sama bagus guys.
diambil gak? Winter, tapi ada konsentrat guys. Konsentrat dulu guys, kita bisa jadiin Eudora kita sebagai hyper utama kita sementara guys ya. Dan konsentrat ini nanti sangat bagus sekali untuk kalian pasang ke Guinevere guys. Nah, mantap sekali gak? Kita sudah jadi bintang 2 guys. Nah, ini kita tinggal cari hero-hero Ablaze Bounty saja. Jadi Saber ya udah. Ini bisa kita masukin saja, sudah terlanjur jadi Saber ya udah guys ya. Nah, ini kita akan ngeroll di level itu guys, di level 6 guys ya. Di level 6 dan di level 7 guys. Tapi kalau kalian mau yang paling-paling akurat itu di level 7 atau level 8 biar kalian itu bisa dapetin hero-hero Guinevere guys ya. Lawan kita Nature Spirit. Oke, nggak jadi masalah. Waduh, lihat tuh. Esme pakai itu guys, pakai golden staff, gak jadi masalah. Lihat tuh, Eudora kita sudah pegang glowing one, sakit sekali, life steal-nya kenceng juga, gak terkalahkan guys ya. Bayangkan aja, udah pegang retribution lagi guys. Wow. Ada Esme, ada Eudora. Ini kita bisa ambil Esme untuk bisa mengaktifkan itunya langsung guys. Mengaktifkan Ablaze Bounty-nya langsung guys ya. Lumayan kita bisa dapat cuan. Dan cuannya ini nanti kalian bisa untuk pergunakan membeli ini guys ya, Eudora guys ya. Oke. Ternyata berubahnya nggak sesuai ekspektasi ya udah. Ini kita tinggal nunggu Franco saja guys ya. Kalau Franco nanti sudah ada di roll-rollan, kalian langsung saja ambil Franco-nya, guys. Tapi lihat dulu, guys. Aksi Eudora, guys, ya. Faramir jangan sampai ulti. Waduh, Faramir ulti. Eudora ulti. Boom. Lezat sekali, guys. Nggak jadi masalah. Eudora ulti. Boom. Nyawanya full lagi, guys. Darahnya, guys. Mau ngapain ini Layla bintang 1? Ayo. Tersambar Goldek. Wah, sudah mending saya duluan, guys, ya. Itu guys, enaknya Eudora itu item yang paling OP kalau kalian pakai di Eudora itu adalah glowing one guys. Glowing one concentrate energy guys ya, itu udah item yang paling OP guys. Kalian ambil Eudora jangan sampai lupa guys ya. Ada Roger lagi tuh dan ada Franco juga, mantap sekali guys. Ini kita bisa up level saja. Nah, kita masukin ini terus kita jual, kita beli Franco, nice. Dan kita masukin Franco-nya. Udah guys, ini kita sudah aktif guys ya. Sesimpel itu guys. Ini nanti bisa kalian ambil apa itu? Roger-nya buat kalian ubah jadi Eudora guys. Tapi ada kemungkinan juga bisa berubah menjadi Kimi guys ya. Jangan lupa guys. Dan ini semoga kita dapat item magi yang bagus, buku bisa, buku guys. Baru juga dibilangin apa dapat buku guys ya. Dan buku ini termasuk penambahan magic damage-nya lumayan banyak guys ya. Nah, kalian ambil saja ini. Kalian ambil semua. Yang water kurang. Yang earth mantap sekali guys. Wah. Ini Eudora kita bisa unlimited shield guys ya. Setiap multi dia dapat shield terus, apalagi kalau kita nanti udah dapat queen kita rubah. Oh, tuh kan dapat Kimi guys. Nah, ini kita jual saja Kiminya guys ya. Nah, ada ini guys. Dan ini Aurora kalau kalian ubah 100% bakal jadi Gwyn guys ya. Dan kita up level saja, kita aktifkan sinergi elementalis kita guys, sehingga Eudora kita nanti bisa ulti 2 kali guys ya. Ini kalian bisa jual, kalian ambil Woyi. Nah kayak gini guys. Oke, lawan kita siapa nih? Oh, robot-robotan guys ya. Saber dan bounty-nya ada di Alpha, bisa lah ya. Tuh lihat tuh, Freya langsung hilang tuh guys, tersambar Goldek. Saber mau ngapain? Saber boom, langsung hilang juga Sabernya. Oke, siapa lagi yang mau tersambar Goldek? Alpha kah? Boom, Alpha langsung hilang. Kita dapat bounty-nya lumayan. Ini ngapain ini? Rafaela terkena hujan es batu, tersambar Goldek, langsung hilang guys ya. Ini kalian amanin dulu Freya, barangkali kalau nanti kalian ubah bisa menjadi hero-hero elementalis guys. Tapi kayaknya enggak sih ya. Nah, kita lihat saja guys, kayak gini dulu guys ya. Mantap guys. Ada one-one guys, kita ubah. Enggak jadi, oke kita jual. Ada one-one, ini one-one. Kalau kalian ubah ada kemungkinan bisa jadi Popol, bisa jadi Luwoyi guys ya. Oke, tunggu dulu karena uang kita masih 11 guys. Kalau kita beli kita nggak dapat interest guys ya. Wow, lawan kita Swordsman dan juga Weapon Master guys. Oke, tersambar Goldek, langsung hilang itu Martisnya. Lihat tuh, Karinanya langsung sekarat guys, tersambar Goldek. Karina mau tersambar Goldek lagi, silakan. Lihat tuh, Lancelotnya hilang guys. Ditimpa es batu 2 kali. Karinanya juga bisa ngapain itu guys. Nah, kalian amanin dulu ini juga guys.
Oke, langsung saja kalian kalian ambil. Oke, ada itu. Ada Aldous, ini bisa kalian ubah jadi Gwyn 100% guys. Tunggu. Boom. Nah, kan aku bilang juga apa guys? Kita sudah dapat senjata utama kita Gwyn, tapi untuk sementara ini hyper utamanya masih ada di Eudora guys ya, karena Eudora sudah jadi bintang 2 tuh. Yang lainnya belum guys, santai dulu guys. Ini nanti bisa kita ubah one-one-nya biar jadi Luoyi, dan Luoyi kita sudah jadi bintang 2 guys. Nah tuh lawan kita tuh, lihat tuh apa itu. Dia juga pakai sinergi yang sama itu kayaknya guys, elementalis guys ya, plus mage tuh. Oke, boleh-boleh juga, tapi lihat guys, tersambar geledek hilang tuh. Udah dilompatin Gwyn gak bisa gerak, tersambar geledek pula. Waduh, bisa ngapain itu Valir bintang 3, nggak jadi masalah, langsung hilang guys ya, terkena sambaran geledek. Oke, dan ini jangan lupa kalian ambil guys. Nah, ambil Aldous, SP dan juga one-one guys ya. Kita ambil item 2 dari posisi terakhir. Ini sudah pasti kita dapat item sisaan nih ya. Udah pasti diambilin, ada kristal elementalis tuh. Diambil juga nggak? Nggak diambil, elementalis nggak diambil guys, langsung kita sikat guys ya. Itu ada glowing one, bisa kalian sikat juga. Tapi kenapa kita ambil elementalis? Biar kita nggak usah up ke level tinggi-tinggi guys ya. Berarti ini bisa kita jual valirnya. Nah, kita jual. Oke. Dan kristal elementalis ini bisa kalian pakaiin ke Aldous guys ya. Atau nanti kalau kalian udah dapat bane, kalian bisa taruh ke bane sehingga banenya itu bisa ulti 2 kali guys. Nah kayak gini guys, sudah mantap sekali ini guys guys. Oke, ini kita taruh ke sini. Nice, kayak gini dulu guys. Ini juga ada Roger, mantap sekali. Ini kita ubah ini dulu. Nah tuh kan jadi Luoyi. Luoyi kita di next round sudah siap jadi bintang 2 guys ya. Sesimpel itu tuh, langsung hilang tersambar gedek. Lancelot bisa ngapain itu guys guys. Link, aduh Link lompatannya nggak kerasa guys, tersambar geledek hilang itu sabernya. Mau ngapain, dilompatin Gwyn juga nggak bisa gerak, hilang juga. Kita kirim pulang guys ya, nice sekali nggak tuh. Oke, ada Gwyn juga, mantap sekali guys. Dan ini juga sudah jadi bintang 2 ya. Luoyi kita bisa ubah siapa ya, Moskov. Jadi ya udah kita jual guys, bodo amat ya. Ini one-one kalau sudah jadi bintang 2 nanti tinggal kita ubah saja guys, dan semoga berubahnya jadi Luoyi guys ya, jangan sampai jadi Popol tuh ya, bahaya juga tuh kalau jadi Popol ya. Ini sebenarnya kalian bisa up level saja guys, biar kalian itu mudah ngerol Gwyn, dan hero-hero yang bisa kalian ubah jadi Gwyn itu lebih mudah guys ya. Cari hero harga 4 gold guys. Waduh, buset, lihat tuh. Wah, Martis jadi bintang 3, itunya juga jadi bintang 3. Franco-nya nggak jadi masalah guys, kita punya Gwyn sudah siap melompat. Ini mau ngapain Freyang, tersambar geledek hilang, dilompatin Gwyn 2 kali. Oke, Freyang, Yudara kita cari, tersambar geledek hilang itu guys ya, Esme. Nah, target kita selanjutnya dilompatin Gwyn lagi. Franco-nya langsung hilang guys guys. Oke, sabar geledek langsung hilang itu Freyanya, mau ngapain. Ini Martis bintang 3, ayo, langsung hilang juga guys. Ini mau ngapain, sambar-sambar, boom, hilang juga guys ya. Gimana guys, seberapa kuat combo ini guys ya. Oke, Esme kita sudah jadi bintang 2, nice. Dan ini di level 8 guys, kita sudah bisa ngeroll hero-hero harga 4 gold dengan mudah guys ya, dengan mudah, sangat mudah. Bahkan ini kita coba ubah ini. Nah, akhirnya Rafaela kita dari tadi bintang 1 sekarang jadi bintang 2 guys ya. Oke, Gwyn auto masuk karena kita masih kekurangan satu slot tadi guys ya. Dan ini semoga kita dapat item yang bagus lagi guys, winter guys ya. Atau kalau nggak dapat glowing one juga bagus. Oke, ada Valiant Blade, ya udah kalian ambil Valiant Blade guys. Tunggu dulu guys, item kedua apa nih? Mirror, ya udah kalian ambil mirror dan Valiant Blade guys. Valiant Blade ini juga bagus guys ya. Jangan salahkan itu guys, jangan meremehkan Valiant Blade guys. Yang fire kurang, yang earth mantap sekali guys. Wah, ini Aldous kita shieldnya makin gacor lagi guys. Sudah punya elementalis, star core-nya earth pula. Wah. Oke, ada Eudora lagi, kita bisa ubah siapa ya? Ini kita clone saja Gwyn-nya. Nah, kayak gini. Berarti ini langsung saja kita pindahkan guys tanpa pikir panjang guys ya. Ini kita pindahkan ke Eudora tanpa item
itu guys, tanpa item penambah darah atau life steal itu kurang guys ya Yudora guys ya. Tapi nggak apa-apa tuh, Yudora sudah jadi bintang 2, 2 biji, mantap sekali. Kita ambil dulu, kita ambil ini, ada kemungkinan. Nah, wan-wan kita, semoga nanti wan-wan kalau kita ubah jadi Luoyi guys. Dan ini kita sudah siap. Nah, Gwyn sudah lompat, lompat 2 kali Gwyn. Nah, mantap sekali. Oke, wan-wannya ditarik. Oh, wan-wannya ada 2 guys. Waduh, buset, wan-wannya sakit sekali guys. Masih ada Yudora. Tenang saja, masih ada Luoyi juga. Masih ada hero-hero kita yang lainnya guys. Luoyi ulti, nah terkena stun lumayan. Sambil kledek, jadi Molina. Gak bisa ngapa-ngapain itu guys ya. Nah ada ini lagi. Ada apa itu? Ini kita ubah jadi Wan, jadi Luoyi. Bismillah jadi Luoyi. Boom, abak. Nah mantap sekali guys, jadi Luoyi. Luoyi 2 biji kita masukin dah ya. Oke, Coko. Ada Moskov, boleh. Ada Gwyn, nice. Ini kita tunggu biar apa itu Estes. Nah ini guys, ini kalau kita ubah Aurora 100% bakal jadi Gwyn guys ya. Nah kalian ambil dulu Auroranya tuh, lihat tuh. Nah Gwyn kita sudah lompat, lompat 2 kali Gwyn. Nice sekali. Waduh hero kita rata guys. Oh, tenang saja Gwyn, Gwyn lompat. Nice. Waduh robotnya free hit guys. Waduh, kita tersadun guys ya. Oke, nggak jadi masalah guys. Emang robot itu kalau free hit itu sakit sekali guys. Ada bane nggak tuh? Ntar dulu guys, kita amanin dulu. Ada Roger lagi. Nah Aurora sudah jadi bintang 2. Nah tanpa pikir panjang langsung kalian ubah. Ini bisa kita masukin 2 Gwyn. Ini kita pindahkan. Nah 2 Gwyn is ready guys ya. Nah tinggal kita cari badang sama Aurora saja tuh. Badang Aurora kalau kalian ubah 100% bakal jadi Gwyn guys ya. Ada Johnson juga tuh. Ini Johnson bisa kemungkinan besar juga bisa jadi Gwyn atau jadi hero 4 gold yang lainnya guys. Oke, Gwyn 2 puji nggak jadi masalah guys. Tuh Gwynnya sudah lompat guys. Lompat 2 kali Gwyn. Nah Gwyn yang satunya masih belum lompat tuh ya, tenang aja guys. Ayo mau ngapain tuh, ayo jadiin Gwyn bisa lompat lagi tuh. Lompat lagi guys, guys Gwyn yang satunya belum lompat itu bahkan. Tapi musuh sudah rata duluan guys ya. Oke, kita ambil posisi terakhir. Ini bagus juga guys. Ada slot. Slot. Kita dikasih slot sembarangan ini musuh guys ya. Wah, ini kita bisa aktifkan Norton Veil juga guys kalau gini guys. Kita tinggal up level saja guys ya. Wah, Norton Veil is ready guys. Nah, oke, coba dulu guys. Roll, ngeroll lagi. Ada Aurora, nice. Aurora guys ya. Wah, ini Gwyn bisa jadi bintang 3 sih ini. Nah, Gwyn jadi, langsung saja tanpa pikir panjang guys, guys. Langsung kita rubah. Boom. Nah. Ini guys ya. Ini kita bisa masukin Yudora atau kalian bisa masukin mobil guys ya. Nah, kalian bisa masukin mobil tuh. Biar ada efek stun di awal-awal guys. Lumayan guys. Ini Gwyn sudah jadi bintang 3 sekali lompat musuh langsung rata guys. Lihat tadi guys. Lihat dulu guys. Nah, Gwynnya guys. Oke. Ready lompat, langsung hilang tuh. Lihat tuh, lompat lagi. Oh, mana? Oh, itu di sebelah kanan, guys. Waduh, tapi jadi sasaran empuknya ini dong. Waduh, 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 sakit sekali, guys. Itu, guys, wan-wan, guys, buset, wan-wannya sakit sekali, guys. Eh, ini wan-wan, buru dulu. Geprek, nice. Masih ada Molina. Jangan lompat, aduh, lompat, guys. Sambil kedek, ah, sempat, guys. Kita lagi-lagi tersatun, guys, ya. Wah, itu wan-wannya free sekali, guys. Buset, wan-wan, ya. Oke, ada ini lagi Aurora. Wah, ini kita bisa double Gwyn bintang 3 ini guys. Taruh lagi. Nah, ini dia guys, guys. Kita ubah. Boom. Dah, kita pasang 2 Gwyn guys. Bodoh amat guys ya. Mampus ini musuh guys, guys. Ini kita ambil. Siapa tahu nanti bisa jadi Gwyn lah ya. Oke, dah kayak gini dulu. Musuh darahnya juga masih tebel-tebel tuh. Ada yang 71 guys ya, ada yang 31. Itu termasuk darah yang tebel. Jadi nggak usah kalian gopo-gopo guys ya. Nggak usah kalian buru-buru. Wah, ini posisinya enak sekali guys. Guys, musuhnya musuhnya ngumpul kayak gini. Mau ngapain, dilompatin lagi. Rata itu guys, guys. Nggak jadi masalah itu robotnya free hit. Robotnya tinggal satu. Mau ngapain, Gwyn kita darahnya masih tebal guys. Gwyn kita bisa lompat sekali lagi tuh. Lompat, langsung rata guys ya. Kita kirim pulang ya guys, guys. Nice. Oke, Johnson jadi bintang 2. Boleh nggak tuh? Kita coba ambil badang. Nice. Ada Moskov kayaknya nggak perlu.
Ada Yudora lagi. Bentar guys, kita ambil Yudoranya. Ngeroll. Ngeroll lagi, dapat batang lagi. Nice. Oke. Berarti yang kita ubah siapa dulu ini? Ini kita jual. Kita amanin batang. Kita ubah ini saja. Waduh. Malah jadi robot, malah jadi John guys. Ya udah kita jual saja guys ya. Nah, ini di next round saja kita akan cari lagi batang Aurora dan juga Gwyn guys ya. Wah, dapat mirror, dapat wrestler juga, tapi kita ambil mirror, dapat glowing one guys. Wah, ini bagus sekali guys, glowing one. Dah, kita hyperin saja. Nah, mantap sekali batang guys. Langsung kita ubah batangnya. Boom. Wah. Lihat tuh guys. Beuh, 3 biji Gwyn guys. Guys, mau ngapain ini musuh? Oke, kita langsung cas ngerol guys. Ini kita jual bodoh amat. Nah, ambil ini. Ngerol lagi, dapat Bunny. Oke, tunggu dulu guys. Ngerol, oke ada Freya. Nah, ini dia guys yang kita butuhkan guys ya. Ini di next round Gwyn kita sudah jadi bintang 3 2 biji guys. Wah, ini musuh auto rata sih, auto menangis ini guys kalau nggak punya purify guys ya. Mau ngapain itu? Oke, Gwyn kita yang satunya dari Molina. Ah, Gwynnya sudah lompat. Gwyn yang kedua sudah lompat lagi. Gwyn yang ketiga yang full item juga sudah lompat. Auto rata itu guys, guys. Tuh, hayanya bintang 3 guys. Buset, haya bintang 3. Waduh, ini buset. Bintang 3 juga ini. Waduh. Kadita guys ya, Nyai Kadita jadi bintang 3 lawan Gwyn bintang 3. Siapakah yang akan menang? Sudah pasti Gwyn kita guys ya. Boom. Wah, itu ngeri kali guys, tapi kita sudah kirim dia pulang guys ya. Oke, Altus. Lumayan nih Altus nih. Ya, kita ambil, kita pasang ke sini guys. Nah, Gwyn bintang 3 2 biji guys. Bayangkan guys. Ini kita pasang dulu di sini, kita pasang di sini ya. Nice sekali guys, guys. Nah, buat thumbnail guys ya. Dah kayak gini guys. Oke, wah ini musuh. Wah, musuh sudah pasrah sih guys. Mau ngapain juga ini musuhnya guys? Gwyn 2 biji guys, terlalu overpower ini guys. Nah, dapat Aurora tuh. Aurora kalau sudah jadi bintang 2, ini Gwyn kita bisa jadi 3 biji guys, tapi nggak bisa jadi bintang 3 kecuali kalau kita ngepur guys ya. Gwyn yang satunya juga sudah lompat. Ada 2 Gwyn, nggak jadi masalah itu. Wan-wannya nggak pegang purify, mau ngapain wan-wan. Damage-nya 28, ngeri banget guys ya. Oke, coba kita ngerol lagi guys. Gwyn, nah dapat Aurora. Gwyn, oke, Rafaela boleh. Ah, ada Luwoyi. Luwoyi OTW bintang 3 kah? Ada ini juga. Nah, Luwoyi bintang 3, nice. Oke, kita all in saja guys. Nah, ini dia guys, ready Gwyn. Nah, dah kita ganti Yudora kita. Gwyn kita 3 biji guys. Buset, bayangin itu guys, guys. Wah. Bayangin guys, Gwyn 3 biji guys. Wah, ini musuh auto menangis ini guys, guys. Ah, mau ngapain itu? Nggak pegang purify dia guys. Wah, auto menangis sudah guys. Oke, Gwyn kita ditendang guys. Nggak jadi masalah, kita ada 3 Gwyn. Gwyn yang satunya sudah melompat. Gwyn yang kedua juga sudah melompat. Gwyn yang bintang 2 masih belum melompat. Oh, Gwyn yang bintang 2 sudah melompat. Melompat 2 kali. Mau ngapain itu musuh? Auto rata guys ya. Ini dia guys, combo yang sangat-sangat super sekali dan sangat mudah sekali untuk kalian push rank sampai ke mythic guys ya. Nice. Dan ini dia line up kita guys. Kita berhasil membuat sinergi 6 elementalis dan juga 4 Blast Bounty guys, dengan tambahan 2 wrestler dan juga 1 shadow rock dari Gwyn kita guys. Dan Gwyn kita bisa jadi bintang 3 2 biji guys. Bayangin kalau kita tadi kita ngepur 1 ronde atau 2 ronde, ini Gwyn kita bisa jadi bintang 3 3 biji guys. Kalau Gwyn sudah jadi bintang 3 3 biji, wah itu musuh sudah auto suren aja guys kalau nggak ada purify guys. Suren aja guys ya. Dan combo ini sangat cocok sekali untuk kalian pakai untuk push rank, apalagi kalau kalian yang masih stuck di epic, di legend juga karena masih belum ada ban-banan hero. Ini sangat cocok sekali untuk kalian pakai guys ya. Kalian bisa memanfaatkan kekuatan Guinevere yang bisa membuat musuh terkena stun berulang kali, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain selama dia nggak pakai purify guys ya. Dan power kita sangat tinggi sekali, 150 guys. Di bawah kita ada yang 111, di bawah kita lagi ada yang 110. Itu yang dia tadi jadi bintang 3 Hayabusa.
jadi bintang 3 Nyai Kadita, guys ya. Tapi balik lagi, dengan kita memanfaatkan Gwyn, selama musuh nggak pegang Purify atau Starcore anti CC, udah guys, auto suren tuh musuh guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye bye.